Diduga akibat remblong, truk bermuatan pasir terguling menimpa satu buah warung grosir di Jalan Raya Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Akibat kecelakaan tersebut, 3 orang tewas tertimbun reruntuhan bangunan dan 2 lainnya dilarikan ke RSUD Cianjur untuk mendapatkan penanganan pihak medis. Beginilah suasana evakuasi truk bermuatan pasir dengan nomor polisi B9995 BYV yang menimpa satu buah bangunan warung grosir di Jalan Raya Sukabumi Cianjur di Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Rabu dini hari. Pada saat kejadian, truk yang melaju dari arah Cianjur menuju Sukabumi mengalami kendala mati mesin saat melewati tanjakan. Karena beban truk yang terlalu berat dan diduga rem tidak berfungsi, sehingga truk mundur dan langsung menabrak satu buah warung grosir milik warga yang ditempati oleh pemiliknya berjumlah 5 orang. Akibatnya 3 orang tewas tertimpa reruntuhan bangunan dan 2 orang lainnya selamat dan langsung dilarikan ke RSUD Cianjur untuk mendapatkan penanganan pihak medis. Pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, di mana kendaraan Dino Tronton ini ketika sedang menanjak ke arah Sukabumi, diperkirakan karena beban yang berat, kemudian kendaraan tersebut sempat berhenti, tidak bisa kuat menahan tanjakan, kemudian mundur menabrak. Informasinya warung ya, informasinya ini warung. Jadi di dalam warung tersebut ada sekitar 4 orang, ya, 5 orang. Namun 2 sudah diselamatkan. Nah, kemudian mungkin perkiraan masih ada 3 orang di dalam. Kepolisian yang dibantu oleh petugas damkar dan warga sekitar masih melakukan evakuasi korban yang masih tertimbun reruntuhan dan 1 diantaranya sudah berhasil dievakuasi. Sementara itu, untuk proses penyelidikan, polisi sudah mengamankan sopir truk untuk dimintai keterangan. Heri Setiawan, Bandung TV.